Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah, dari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah tegaskan, Qul, katakan kepada mereka, hey Muhammad, May yarzukukum minas sama'i wal ardh. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang telah memberikan kepada kamu yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan pada kamu, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur sekalian urusan ini, segala urusan ini? Mereka akan menjawab, Allah. Maka kenapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Katakan, faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa mereka tidak sujud dan rukuk hanya kepada Allah? Sebagaimana yang Allah perintahkan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, bertauhid kepada Rabbul Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلام جمعة yang saya muliakan. Dari khutbah yang pertama kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, mereka membuat berhala, patung dengan tangan-tangan kotor mereka, patung-patung yang tidak bisa berbicara dan mendengar, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itulah Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Sama sekali tidak. Karena ketika ditanya, mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Tetapi kenapa Allah tetap mengatakan mereka kufur, mereka syirik, mereka kafir, tempat mereka di neraka jahannam? Karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid yang kedua dan ketiga. Tauhid yang kedua, tauhidul ubudiyah.
mengesakan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui perantara para nabi dan rasulnya yang diakhiri dengan kenabian Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tauhid ubudiyah inilah yang memisahkan mana mukmin mana kafir, bahkan mana mukmin yang bertauhid dan mana mukmin yang telah dimasuki, yang telah mengerjakan sebagian kesyirikan. Ketahuilah bahwa syirik ada dua dalam Islam. Syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Syirik besar misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka dengan sebagai mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Penghuni kubur itu mereka jadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Allah. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati itu, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mereka menyuruh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kalau sekiranya kita telah tahu hukumnya dan paham. Syirik kecil, saya ambil contoh, walaupun dosanya besar. Karena seseorang melakukan dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ambil contoh yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka memakai jimat. Jimat ini diyakini untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalau mereka meyakini jimat ini umumnya dipakai untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kalau mereka meyakini bahwa jimat inilah yang memberikan, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka mereka telah kufur kepada Rabbul Alamin. Karena dengan sendirinya mereka telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dengan jimatnya itu. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah sebagai pelaku yang memberikan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dari mereka. Orang pakai jimat macam-macam, ada cincin, ada kalung dan lain sebagainya, ada keris yang digantung setiap malam Jumat dicuci dan seterusnya. Ini dapat mengakibatkan seseorang syirik besar kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang sebagai pelakunya yang mendatangkan manfaat menolak mudarat. Kalau dia tidak meyakini demikian, tapi dia tetap meyakini bahwa yang memberikan mendatangkan manfaat Allah, menolak mudarat Allah tabaraka wa ta'ala, yang menolak bahaya dari mereka Allah, tapi mereka jadikan jimat ini sebagai perantara sebab saja, maka mereka telah jatuh kepada syirik kecil. Perbedaannya tipis sekali. Dan bagi umumnya kaum muslimin, orang-orang awam tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu banyak sekali di antara kita yang terjerumus ke dalam syirik besar. Contoh syirik besar, mereka menyediakan sesaji, sesajen untuk para jin dan syayatin. Ini syirkul akbar, syirik besar, meminta-minta kepada jin dan lain sebagainya yang tersebar luas di negeri kita ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kembali kepada tauhid. Pelajarilah kembali tauhid kita. Karena tauhid inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan di dalam api neraka jahannam. Kalau dia ditakdirkan masuk neraka, kalau dia bertauhid maka dia tidak kekal di dalam neraka. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik-syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi ibrah bagi khatib dan bagi jamaah, sebagaimana Allah perintahkan kita, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.